Assalamualaikum. Hai, bersama lagi bersama kami Sakura Cinta. Hai bersama, apa khabar hari ini? Kami harap bersama sihat dan bahagia selalu. Okey, hari ini untuk buka puasa kami nak buat satu minuman mangga lychee jelly. Okey, ini dia antara bahan-bahan yang kami guna untuk buat mangga lychee jelly. Di sini kami ada buah mangga yang kami potong dadu, ada buah mangga yang kami dah blend halus, ada lychee, ada jelly, kami guna perisa lychee. Boleh juga kalau hangpa nak guna perisa mangga. Lepas tu sagu. Okey, bersama, jomlah kita buat sama-sama. Okey, ni kami nak masak jelly. Kami bubuh 400 ml air, campur dengan 1 paket jelly. Kami guna perisa lychee. Nak masak jelly ni tak susah pun. Cuma bubuh air, campur je jelly. Lepas tu kacau-kacau, masak sampai mendidih. Dah siap. Okey, apa semua, jelly ni kami bahagi pada 2. Dan kami letak 2 warna, satu warna merah dan satu warna kuning. Kalau hangpa nak buat lebih daripada 2 warna pun boleh, silakan, tak ada masalah. Kacau semua pewarna bagi sebati dan bolehlah sejukkan jeli ni. Sementara tu, jom kami nak rebus sagu pula. Untuk rebus sagu, kami bubuh 4 cawan air. Nanti bila air ni dah mendidih, kami akan campur dengan setengah cawan sagu yang kami dah basuh dan kami tus. Okey, bila dah bubuh sagu, pelankan api, kacau-kacau sat. Lepas tu, masaklah sagu ni sampai dia hilang putih-putih tu. Kalau ada putih-putih sikit-sikit tu, tak apa, nanti dia okey. Tutup api dan tutup periuk, biar sajalah sampai dia sejuk. Okey, sementara nak tunggu sagu sejuk, kami nak masak ayak dia pula. Okey, untuk masak ayak mangga lychee jelly ni, kami guna 1 tin susu chaya dan kami tambah dengan 2 tin ayak. Ha, tapi kalau hangpa nak guna 2 tin susu dan 1 tin ayak pun boleh juga, tak ada masalah. Lepas tu kami tambah setengah cawan susu pekat. Susu pekat ni bergantunglah pada selera hangpa nah. Kalau hangpa rasa nak lebih manis, bolehlah tambah. Tambah juga setengah cawan gula. Ni ada 2 camca tepung kastard, kami bancuh dengan setengah cawan ayam. Dan last kali kami tambah setengah cawan puri mangga. Okey, kacau semua bahan-bahan ni bagi dia sebati. Lepas tu, masaklah sampai dia mendidih. Bila dia dah mendidih tu, boleh tutup api dan biar sampai dia sejuk. Nanti, bila dia dah sejuk, baru kita sajikan. Okey, bersama, saat untuk kami sajikan minuman kami. Mula-mula, kami nak bubuh air batu. Kalau anda tak suka air batu, tak payah letak pun tak apa. Lepas tu kami letak sagu. Sagu ni boleh je kalau hangpa nak letak warna. Letak juga dengan jelly. Bubuh potongan buah mangga dengan puri mangga. Tak lupa juga buah lychee. Campur sekali dengan sirap dia tau. Okey, dan last sekali barulah bubuh ayak susu mangga tu. Ha, tengok sempurna sangat-sangat. Bila minum sat lagi rasa lemak-lemak manis, rasa buah mangga, rasa apa lychee, lepas tu kan cedok-cedok makan dapat jelly, dapat sagu. Ha, macam-macam dah ada dalam ni.
Okey, apa semua? Ayak mangga jelly lychee kami dah siap dah. Ha, memang sesuai sangatlah untuk buat buka puasa. Ayak ni sesuai jugalah kalau hampa nak buat hidangan untuk tetamu di hari raya nanti. Okey, kalau hampa suka dengan video kami hari ni, bolehlah like, komen dan share. Okey, apa semua, sebelum kami nak akhiri video hari ini, kami nak doakan apa semua sentiasa sihat, selamat, bahagia, dipermudahkan segala urusan hidup, dipermudahkan segala urusan rezeki, dikurniakan zuriat serta keturunan yang soleh dan soleha. Okey, apa semua, sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.